Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita telah sampai pada hikmah yang keempat daripada kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah: Arih nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka min at-tadbir, istirahatkanlah dirimu, min at-tadbir, daripada mengurusi dirimu. Fama qama bihi ghairuka anka, maka sesuatu yang telah diurus oleh selainmu tentangmu, la taqum bihi anta li nafsik, tidak perlu engkau mengurusinya untuk dirimu. Ya, kita ulangi. Arih nafsaka min at-tadbir, istirahatkan dirimu daripada mentadbir. Daripada mentadbir, maknanya daripada mengurusi dirimu. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Sesuatu yang telah diurusi ya, oleh selainmu, yaitu Allah. Sesuatu yang telah diurus oleh Allah tentangmu atau terhadapmu, la taqum bihi anta li nafsik, tidak perlu lagi engkau mengurusinya untuk dirimu sendiri. Ini hikmah yang keempat daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang tadbir. Ya, tentang tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir adalah secara literally dalam bahasa Indonesia, tadbir itu mengurus. Dabbara yudabbiru tadbir, mengurus. Namun yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini, mengurus diri. Ya, mengurus diri. Maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini secara umum, sebelum nanti kita lihat secara detail jenis-jenis tadbir, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari secara umum dalam hidup ini, dalam kita menjalani hidup di dunia ini, bahkan nanti di hari akhirat, apa yang telah diurus oleh Allah untuk kita, ya, apa yang telah diurus oleh Allah untuk kita, maka tidak perlu lagi kita sibuk-sibuk mengurusnya, karena yang ada menghabiskan tenaga dan menyisakan kesusahan, kegelisahan. Nyoba saja pehedro yang kaguruh oleh Allah beta uruh oleh dia,
kita jalankan saja apa yang disuruh sama Allah. Apa yang tidak disuruh sama Allah, jangan kita lakukan. Karena puncak sering yang menjadi sumber masalah kita manusia ini adalah suka mengurus yang tidak disuruh, yang disuruh tidak kita lakukan. Contoh sederhana, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ya, jadi hikmah di ini, hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mirip-mirip atau mungkin bersumber dari ayat yang kita baca tadi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu untuk jaga sholat. Ya, perintahkan diri kita, keluarga, istri dan anak-anak untuk jaga sholat. Wastabir 'alaiha, dan berusaha keraslah untuk itu. Karena tidak mudah juga memastikan istri, anak-anak kita khususnya itu bisa jaga sholat lima waktu, tidak mudah. Allah katakan wastabir, jagalah sholat untuk dirimu, keluargamu, dan berusahalah sebisa mungkin untuk itu. La nas'aluka rizqa, kami, kata Allah, tidak menuntutmu untuk persoalan rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang akan mengurus rezekimu. Yang disuruh sholat, jaga baik-baik untuk kita, untuk keluarga kita. Sedangkan rezeki Allah jamin, tetapi kita balik, rezeki yang kita urus, sholat yang kita tinggalkan. Kira-kira itulah bahasa yang ingin digunakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Perhatikan baik-baik dalam hidup ini, mana yang telah dijamin oleh Allah, jangan diurus lagi. Apa yang diperintahkan, itulah yang sebenarnya yang harus dijalankan. Nah, itu sekilas yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Nah, kita lihat ada tiga bentuk tadbir, ya, mengurus diri, ya. Ada tiga bentuk tadbir. Kata Ibnu Ajibah, anna tadbira ala thalathati aqsam, mengurus tentang diri itu ada tiga bentuk, ada tiga kategori. Di antara tiga itu ada yang dicela, tidak boleh, ada yang justru diperintahkan, ada yang boleh-boleh saja, boleh tidak. Yang pertama, qismun madhmum, bagian mengurus diri yang pertama itu qismun madhmum, yang dicela, artinya tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, qismun matlub, mengurus diri yang diperintahkan. Yang ketiga, qismun mubah, mengurus diri boleh kita lakukan, boleh juga tidak kita lakukan. Fa ammal qismul madhmum, adapun mengurus diri yang dicela, ya, atau yang dilarang, fa huwa alladhi yashibuhu al-jazmu wat-tasmimu sawa'un kana diniyan aw dunyawiyan lima fihi min qillatil adab wa ma yata'ajjaluhu li nafsihi min at-ta'bi id ma qama bihi al-hayyul qayyumu 'anka la taqumu bihi anta 'an nafsik.
Bagian yang pertama daripada mengurus diri yang dicela adalah fahuwa alladhi yashibuhul jazmu wat tasmim. Mengurus diri yang diiringi dengan upaya memastikan bahwa apa yang diurus itu pasti tercapai. Ya. Sawa'un kana diniyan au dunyawiyan. Baik itu dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Kenapa ini dicela? Lima fihi min qillatil adab. Karena di dalamnya terdapat unsur kurang adab melampaui Allah. Mengurus sesuatu tentang hidup kita dan menginginkan atau memastikan bahwa apa yang kita urus itu mesti tercapai. Nah, ini dicela ini. Karena di dalamnya terdapat unsur kurang adab. Karena dia melawan sesuatu yang telah diatur oleh Allah. Seperti yang hikmah sebelumnya. Mengurus sesuatu tentang perkara hidup dan meyakini apa yang diurus itu mesti tercapai sesuai kehendak. Ini dicela. Karena kemarin itu kita bahas sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdam. Tingginya keinginan terhadap sesuatu, tekad yang kuat tetap tidak mampu menerobos pagar takdir. Mengurus diri silahkan sebaik-baik urusan agar urusan kita baik, rapi, tertib di dunia dan di akhirat. Tapi memastikan bahwa apa yang kita urus mesti tercapai itu melawan Allah, itu kurang adab dengan Allah. Wa ma yata'ajjaluhu li nafsihi min at-ta'bi, dan itu akan menghasilkan rasa lelah dan bisa berujung kepada putus asa. Karena apa yang dipastikan ternyata tidak tercapai. Seperti kita sampaikan sebelumnya, kasus yang terjadi, banyak terjadi di Jepang, banyak orang bunuh diri. Kalau di kita, biasa pamfletnya itu di pinggir kali, di pinggir jalan, dilarang buang sampah di sini. Kalau di Jepang biasanya pamfletnya enggak dilarang buang sampah, memang mereka sudah bersih. Tapi pamfletnya dilarang bunuh diri di sini. Itu pamflet seperti itu banyak terdapat di hutan-hutan di Jepang, di pinggir-pinggir kali, karena banyak orang bunuh diri. Kenapa di sana banyak orang bunuh diri? Karena mereka menginginkan setiap perkara yang mereka urus harus tercapai. Begitu tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka timbullah rasa putus asa, hilang harapan. Ketika yang terjadi malah sebaliknya, malah yang terjadi masalah, persoalan yang lebih besar, maka berujung dengan putus asa, berujung dengan frustasi, stres, bahkan sampai bunuh diri. Maka yang pertama, maksud mengurus diri yang dicela adalah mengurus urusan hidup dengan keyakinan apa yang diurus pasti tercapai. Kalau tidak tercapai, dia tidak terima. Nah, ini model-model mengurus hidup seperti ini. Nah, ini model tercela. Bahkan ada orang-orang yang membawa model seperti ini kepada anaknya. Dia doktrin anaknya itu, kamu harus jadi tentara. Dari SD sudah, kamu harus jadi dokter, kamu harus. Begitu anaknya mau masuk kuliah, dia tidak ikut sesuai dengan keinginan orang tuanya, maka orang tuanya merasa kecewa dan mempengaruhi masa depan anaknya. Itu satu. Model yang kedua,
Ketika orang tuanya menginginkan anaknya menjadi sesuatu yang seperti A, B, C, ternyata begitu dia siap kuliah, dia dapat ijazah, tidak tercapai sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka kemudian orang tuanya itu menampakkan keputusasaannya, menampakkan kekecewaannya kepada anaknya karena tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga itu menjadi beban hidup anaknya sampai tua. Maka oleh karena itu, mengurus hidup diri, mengurus hidup kita ini, yang dibarengi yushibuhu alhazmu, yang dibarengi dengan keyakinan mesti tercapai. Apapun mesti tercapai, itu menjadi puncak, menjadi sumber masalah dalam kehidupan manusia. Artinya, dia memutuskan keputusan yang itu di luar kekuasaannya. Nah, dia telah mencampuri urusan Allah. Allah lah yang mengatur manusia itu mau di mana, mau ke mana, berujung di mana, berujung ke mana. Itu tadbir yang pertama yang dicela. Ya. Kenapa? Wa ghalibu ma tudabbiruhu li nafsik la tusa'iduhu riyahul aqdar wa ta'qibuhu al-humum wal aqdar. Kata Ibnu Ajibah, karena apa? Karena kebanyakan perkara yang kamu urus untuk dirimu itu sering la tusa'iduhu riyahul aqdar, tidak didukung oleh sayup-sayup angin takdir, tidak sesuai dengan irama takdir. Banyak hal yang kita urus di dunia ini terkadang tidak sesuai, tidak seirama dengan takdir Allah. Inilah yang menjadi sumber masalah kita manusia. Urung-urung duduk tetahe, pekan duduk tetahe, stres, frustasi. Karena kahek kepuput, ternyata hasilnya tidak sesuai. Kenapa dia bisa frustasi? Kenapa dia bisa stres? Ketika apa yang dia inginkan tidak sesuai, karena di awal dia sudah melampaui Allah. Seandainya di awal paradigmanya itu, kita urus perkara ini, masalah hasil, tidak ada hasil, kita serahkan kepada Allah. Seandainya itu yang dia bentuk dari awal, tidak ada masalah. Ketika di ujung, ternyata hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan, ini hanya kemasalah. Tapi ketika dari awal dia sudah tanamkan pokoknya, ya, apapun caranya kita tempuh harus berhasil. Ternyata di ujung tidak berhasil. Maka di sini diingatkan oleh ulama, ya, wa ghalibu ma tudabbiruhu li nafsika la tusa'iduhu riyahul aqdar. Hati-hati. Yang urus kehidupan manusia ini Allah di atas segala-galanya. Jangan melampaui batas. Urus saja sesuai kemampuan yang diperintahkan oleh Allah. Laksanakan, kerjakan, itu perintah Allah. Wahris ala ma yanfa'uka, lakukan apapun yang menurut kamu itu manfaat bagi kamu. Kerjakan, wa'malu, beramallah, bekerjalah. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ya. Kemudian wataqibuhul humum wal akdar, model-model seperti itu, pengen sesuatu itu harus tercapai sesuai keinginan. Taqibuhul humum wal akdar itu biasanya akan berujung dengan al humum, frustasi, humum, stres, ya, gelisah, susah, gundah, wal akdar, dan dapat menodai hati. Ujung-ujung yang disalahkan siapa? Allah. Maka terjadilah akdar, noda dalam hati. Ujung-ujung disalahkan Allah. Ya Allah, pakai lagi, ya Allah, kali lah usaha, hasil lagi, ya Allah. Ujung-ujung tahu kena bersalah lain. Allah. Ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Padahal saya sudah begini, sudah begitu. Maka ujung-ujung taqibuhul humum wal akdar, yang apa ujung-ujungnya hasilnya adalah kegundahan, galau gulana,
wal aqdar, sehingga berefek kepada noda di hati, menyalahkan Allah. Walidzalika qala Ahmad bin Masruq, oleh karena itu berkata Imam Ahmad bin Masruq, man tarakat tadbir fahuwa fi rahah, barang siapa yang meninggalkan perkara tadbir, fahuwa fi rahah, orang itulah orang yang dalam bahagia. Dia tidak urus mau bagaimana hasilnya, mau apa, pokoknya hidupnya itu dia serahkan kepada Allah. Allah yang mengurus, karena memang Allah lah yang mengurus seluruh kehidupan makhluk ini, kehidupan alam ini. Maka faman tarakat tadbir, barang siapa yang meninggalkan mengurus hidupnya, dia serahkan semua kepada Allah, dia ikut alur aja, fahuwa fi raha, maka orang tersebut akan selalu hatinya itu lapang, lempang, hatinya akan selalu bahagia, tidak ada beban, dia menjalani alur kehidupan saja. Karena memang biasanya Allah memberikan isyarat, kita sudah pernah sampaikan sebelumnya, di mana Allah tempatkan kita, di situ kita berjalan. Jangan pindah sana sini. Misalnya Allah, ada orang yang dia itu nasibnya itu lebih pas di bagian dagang, jualan, walaupun kecil-kecilan. Dia kalau sudah dagang itu sudah pas, hasilnya ada walaupun tidak banyak, namun karena dia lihat orang, dia suka loncat-loncat. Lagi dia jualan, buka usaha sedikit, lihat kawannya, oh kawan saya sudah tes ke sana, tes ke sini, lewat sana, lewat sini. Maka dia tinggalkan dagangnya, dia cari kawannya itu, dia tes sana, dia bekerja di sana. Tapi ketika dia bekerja di tempat lain, gagal. Berujung, karena kahanam hoja'li, kamu kalau, walaupun di kios. Kemudian lagi enak-enak jualan, nampak kawan lain lagi, bukan nabut baru lho, dia ikut lagi ke sana, ternyata gagal lagi. Karena sudah gagal di sana, ujung-ujung balik lagi ke kios. Itu terjadi berkali-kali, itu pertanda dari Allah. Jangan dipaksa. Kalau arahnya sudah seperti itu, berarti arah yang Allah inginkan pada orang tersebut di mana? Cibak Mekah, bek dajuh-dajuh lain. Bek plung kena loncat ke cik kahinan je. Itu maksudnya, jangan memaksakan sesuatu yang sudah diurus oleh Allah. Hanafi. Ada orang sudah diarahkan oleh Allah, you semubut. You ceramah, bek pelung kena gede. Mencawa, balik dong masa. Sudah diarahkan oleh Allah. Diberikan, dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan jalan belajar, dimudahkan jalan mutala'ah, dimudahkan jalan memberikan ilmu. Jangan loncat sana sini. Nampak orang lain umat letak rezeki redih, umat letak umat tukar reka, kedih tiat, kenal tiat. Itu orang-orang yang suka ya, mengurus sesuatu yang telah diurus oleh Allah. Maka hasilnya akan kacau. Ya. Oleh karena itu, melalui ilmu tauhid ini, dalam menjalani hidup, kita perlu membaca isyarat Allah. Ya. Kenali potensi kita, pelajari di mana kita Allah diarahkan. Jangan loncat sana sini. Maka akan tadi taqibuhu alhumum wal aqdar, yang ujung-ujungnya adalah gundah gulana, susah, sempit, sulit, frustasi, stres, wal aqdar, dan mengakibatkan terjadi noda dalam hati yang menyalahkan takdir Allah. Wa qala Sahal bin Abdullah, dan berkata Sahal bin Abdullah, dharut tadbir wal ikhtiyar fa innahuma yuqaddirani 'alan nas 'aysyahum. Dharut tadbir, tinggalkan mentadbir. Tinggalkan mentadbir, jangan terlalu suka terlalu mengurus ya, tentang takdir Allah. Dharut tadbir wal ikhtiyar, tinggalkan tadbir dan tinggalkan pilihan. Jangan kita yang pilih, serahkan Allah yang pilih. Fa innahuma yuqaddirani 'alan nas 'aysyahum,
maka sesungguhnya keduanya itu tadbir dan ikhtiar atau memilih yukaddirani 'alan nas aisyahum, dapat mengotori kehidupan manusia, merusak kehidupan manusia. Maka bagus sistem sekarang. Misalnya di kampus, anak-anak sekarang kalau mau tes masuk kuliah, dia diberikan pilihan, harus pilih 2 atau 3 jurusan. Kemana dia lewat, selesai tes, ke situ dia masuk. Itu bagus. Dan kita jangan memaksakan diri. Berarti mana yang kita terpilih untuk lulus, berarti kesitulah Allah mengarahkan kita. Dan itu dipakai dalam semua kehidupan kita. Jangan kita yang buat pilihan. Serahkan pilihan itu sama Allah. Baik, tajak dia sudah pegang aturan roda. Aturan yang sudah ada, ikuti saja, jalankan saja. Kemudian Rasulullah bersabda bahkan secara khusus, Inna Allaha ja'ala ar-ruha war-raha fir-ridha wal-yaqin. Sesungguhnya Allah itu menjadikan ar-ruha, kenikmatan hati atau hidup, war-raha, dan kebahagiaan, fir-ridha wal-yaqin, pada ridha terhadap ketetapan Allah dan yakin terhadap setiap hasil yang diinginkan oleh Allah. Nah, itu tadbir yang pertama. Wa ammal qismul matlub, adapun tadbir yang kedua yang disuruh, yang diperintahkan, fahuwa tadbiru ma kullifta bihi minal wajibat wa ma nudibta ilaihi minat ta'at, adalah mengurusi perkara yang engkau diperintahkan daripada kewajiban-kewajiban syariat, dan engkau dianjurkan daripada berbagai macam ketaatan. Nyan yang tauru, bagaimana mengurus agar sholat 5 waktu terjaga secara berjamaah, itu yang kita urus, disuruh urus sama Allah. Nyampe tauru, baik balik-balik itu. Allahnya minta rezeki, pada minta kerana orang yang hana tauru, nyu sembayang itu bahagia urus oleh Allah, menyu kehendak sembayang sembayang menyu hana. Itu kebalikannya membalik. Justru yang disuruh oleh Allah solat, atur sedemikian rupa, jaga waktu di masjid mana, jamnya berapa, safnya keberapa, setelah solat berzikir sedikit, setiap solat seperti itu. Itu yang kita atur, kita urus. Kemudian kita urus jaga puasa yang wajib, yang sunat, solat juga demikian yang wajib, itu kita urus. Ini sudah masuk bulan Syaban, saya harus banyak berpuasa seperti Rasulullah. Langsung buat schedule tanggal. Ini bulan Syaban harus banyak berpuasa sebagaimana perintah Rasulullah. Paling kurang puasa Senin, Kamis. Langsung bulatkan tanggal di kalender. Ini Senin, Kamis, Senin, paling kurang Senin, Kamis. Kemudian tambah Ayyamul Bait, 3 hari putih. 13, 14, 15 bulan Syaban. Kemudian tambah lagi. Kemudian yang tinggal-tinggal puasa Ramadan sebelum tahun sebelumnya, baik yang laki-laki, lebih-lebih perempuan, langsung atur, urus. Ini yang perlu diqadha sekian puasa, itu yang kita urus. Itu diperintahkan. Kalau kita enggak urus, Allah enggak mau juga. Karena itu kewajiban kita. Kewajiban kita dalam bersyariat, apapun itu perintah Allah. Ya, baik itu yang wajib maupun yang sunat, itu yang kita urus. Saya harus bersedekah setiap hari paling kurang 10 ribu, itu kita skedulkan. Saya harus bagi-bagi makanan paling kurang setiap sore Senin saat saya berpuasa, nak masak nasi di rumah, buat 5 bungkus atau 10 bungkus keliling Banda Aceh, bagi-bagi itu yang kita urus, disuruh urus. Kewajiban, ketaatan, itu yang disuruh urus sama Allah. Seperti ayat tadi, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat dan berusaha untuk itu. Masalah rezeki, nahnu narzuquk, kami yang akan mengurusnya. Maka dalam hal ini Rasulullah bersabda,
Idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Apabila seorang hamba berkeinginan mengurus dirinya untuk berbuat suatu kebaikan, falam ya'malha, ternyata setelah dia urus demikian rupa, dia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, kutibat lahu hasanah kamilah, justru Allah tulis kebaikan pada hamba tersebut, karena dia sudah berniat atau berkeinginan. Nah, ini model tadbir yang kedua, yaitu tadbir yang diperintahkan. Terakhir, wa ammal qismul mubah, adapun tadbir mengurus yang dibolehkan, fahuwa tadbir fi amrin dunyawiyyin aw tabi'iyyin ma'a tafwidhi lil masyiah wan nadhar lima yubrizu minal qudrah. Adapun tadbir yang dibolehkan adalah dia berusaha keras untuk melakukan sesuatu, mengurus tentang masa depannya, tetapi diiringi dengan tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Senantiasa mengiringi setiap usahanya itu dengan kudrah Allah. Maka yang benar dalam mengurus hidup ini, berusaha dan berdoa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita hadirkan Allah, kita iringi Allah, sehingga apabila usaha kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti itu sesuai yang diinginkan oleh Allah, sehingga kita tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu susah gundah. Maka Rasulullah mengatakan, at-tadbiru nisful aishi, model yang seperti ini, inilah yang perlu pada tadbir. Tadbir seperti ini adalah nisful aishi, sudah sebagian daripada hidup yang kita jalani, setengahnya itu sudah dapat dengan mentadbir, mengurus hidup dan menyerahkannya kepada Allah. Jadi ada tiga tadbir. Yang pertama, tadbir yang madhmum, yang dicela. Yang kedua, tadbir yang matlub, yang diperintahkan. Yang ketiga, tadbir yang dibolehkan. Maka mudah-mudahan melalui hikmah ini, hidup kita lebih tertib, lebih rapi, lebih tenang, dan lebih membahagiakan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li walakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.